Halo Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lur. Masih lagi bersama kami di keluarga PMB Pujo Mulyo Budoyo. Yang mana hari ini kita ngerebek salah satu pengrajin seni yaitu Andri Art di jalan DJ, kilometer 10,5. Nah hari ini saya bersama Akang Naca lagi, pemain gendang Pujo Mulyo Budoyo. Kita ngerebek lagi pengrajinnya. Dan sekarang kita lihat-lihat barang apa yang mau kita ciduk. Nah, ya. Nah, ini Lur. Ini Mas Andri. Halo Mas Andri. Mas Andri, Mas Andri pengrajin Mas Andri. Ah, itu ya. Dipegang Mas Andri itu. Itu kalau tahu apa nama Mas Andri? Mas Jamang, warung Kediri. Ini buatan Kediri Mas Andri? Ya, alhamdulillah buat sendiri. Buat sendiri Lur, buat sendiri. Ada kurang 18 kita ready. Ini kurang 22. Luar biasa. Wah, Lur. Mantap, Lur. Ini ukuran berapa, Mas? 22. 22. Besar dia. Besar maksudnya. Ini ukuran super. Dewasa, Mas, ya? Iya, super. Super, Lur, super, Lur. Ini, Lur, kita lihat akan aja tahap di ada atiknya ya, Lur. Kayaknya sur ya, Lur. Wah, luar biasa. Nah, kayaknya dia seru. Wih, akang nacanya kayaknya seru nih. Nah, ini lah Lur. Pengrajin seni di Kota Medan Sumatera Utara di Jalan Binjai, kilometer 10,5 di Jalan Masjid Gang Rezeki. Nah, Andri Art, ini pengrajin kita Lur, pengrajin seni. Mata rekan-rekan seluruh kita semuanya yang ingin pesan-pesan barongan celeng alur tuh akan naca ganteng Lur. Ini aja ngompong Lur. Bisa akan naca ganteng Lur. Ini kayaknya bisa bahaya nih akan naca Lur. Prabu Siluang ya. Keren. Mantap, Lur. Pesan Lur, pesan. Kita pesan. Sama-sama Lur, nah celeng Lur nih, belakang kita ada kuda. Banyak nih Lur, nah celeng. Kuda Lur, celeng. Wow, celeng. Mas Andi ngeri nih. Luar biasa, mantep Lur. Kita kemari tujuannya Lur. Borong. Kita mau, gak borong lah Lur, gak bolong. Taman kita ingin membeli salah satu barang buatan Mas Andri, pengrajin seni Kota Medan. Ya. Yang kita mau beli adalah nah ini Lur. Testing terus. Testing Lur. Nah, apakah ini Lur? Buat tujuh Mulyo Budoyo PMB. Mas. Cak Kang Naca lihat Kang Naca, apa aja Kang Naca? Oh, banyak lah. Nah. Ini. Pertama-tama apa, Kang? Ada ikat kepala. Ikat kepala. Ini kuping Lur. Kupingnya. Biar besar kupingnya. Iya Lur, mantap. Apalagi Kang? Ini gelang kaki Lur. Gelang kaki. Gelang tangan yang akan nyusul ya Lur. Proses. Lagi proses. Iya, tapi tadi udah di training sama Kang Aca. Insya Allah kita nanti kita akan training, testing, mencoba. Oke Lur, buat rekan-rekan dan seluruhku semuanya dari Sabang sampai Merauke yang ingin pesan-pesan alat seni jaranan yang berada di Kota Medan, Sumatera Utara, bisa hadiri atau datangi atau kunjungi Mas Andri Art, berjalan alamat di jalan kilometer 10,5 Jalan Binjai, Jalan Masjid juga masuk ya Mas ya? Ya masuk samping Bapak Gintil. Masuk itu kan, Gang Rezeki, Gang Rezeki, Gang Rezeki Lur. Nah, banyak gendang-gendang kita Lur di sini ya. Buatan Mas Andri semua Lur, luar biasa. Itu gendang apa Mas Andri? Gendang reok. Nah, ini Lur. Keren kali Lur. Gendang reoknya Lur. Wes. Pemasangan. Mantap kali Lur. Luar biasa. Nah, ini lagi Lur. Nih, Pak Skus Lur ingin pesan ini. Luar biasa, keren mantap Lur. Wes. Mantap baik. Buru-buru dulu Mas. Baiklah teman-teman, berhubung sudah agak sore, agak mendung cuacanya, kita nggak usah lama-lama di sini.
Yang penting kita sudah membeli. 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 Salah satu rakitan ataupun buatan Mas Andre Art. Mas Andre Art, keren kan namanya, Lur? Kita membeli salah satu perlengkapan jaranan, yaitu mahkota dan gelang kaki dan gelang tangan. Dapat bonus lagi, Lur. Luar biasa. Dapat bonus lagi, Lur. Wah, luar biasa. Terima kasih Mas Andre. Matur suwun. Baiklah, rekan-rekan seluruh semuanya, jangan lupa selalu mampir di channel Keluarga PMB, dan jangan lupa selalu mampir di channel Mas apa, Mas Andre? Channelnya? New PCG. New PCG. Dan Andri Gallery. Dan Andri Gallery. Nah, buat rekan-rekan yang ingin mesan-mesan alat-alat jaranan, dipersilakan. Ada nomor WA-nya. Ada WA-nya. Ntar saya kasih di deskripsi ya, Lur. Nah, baiklah, Lur. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam satu semua.